Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala idan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa ayatun ukhra sadaqallahu lazim. Kaum muslimin muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dialah satu-satunya zat yang telah memberikan kita kekuatan, bahkan dalam bacaan yang telah kita baca pada saat kita bangun tidur, yang telah membangunkan kita dari kematian, ya, dari kematian kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji baginya, dialah yang telah membangunkan aku dari kematianku. Itu kata Allah, kata hadis. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita semua berkumpul tempat kembali. Tidak ada yang bisa memberikan kemampuan apalagi kekuasaan untuk membangunkan kita dari ketiduran kita yang nyenyak, tidur kita yang sangat nyenyak, alias dalam keadaan mati. Toma-toma lebihku, selesai lebihku, engkau menenghadiri, kita akan lanjutkan pembahasan kita semalam terkait dengan petunjuk Al-Quran dalam membina keluarga atau membangun keluarga. Tentu saja keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Denre uninna pura supura ni risinggung beberapa fungsi kita sebagai pasangan, baik itu suami maupun istri, dan fungsi yang lain sebagaimana fungsi pakaian yang disebutkan oleh Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia merupakan pakaian kalian sebagai suami, dan kalian sebagai suami adalah pakaian istri. Salah satu yang biasa, kita biasa tidak perhatikan, ya, fungsi pakaian itu dalam ayat ini, libas, adalah memberikan rasa kenyamanan, rasa aman, nyaman dan aman, ya, itu pakaian. Mauni pekogi tedekna watakalena sediata narekode na pakaian ritangas soe tetek to denulai ndak bisa, ndak mampu. Karena itu pakaian berfungsi untuk menutup segala hal yang bisa mengganggu kenyamanan badan, jenan fisik. Karena itu
Kita sebagai suami maupun istri harus memberikan berfungsi, ya, menjadi fungsi adalah bagaimana mengamankan pasangan, ya, memberikan rasanya rasa aman dan rasa nyaman. Itulah sebabnya, ya, ini dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 25 di sana ada kata sakana, ya, rasa nyaman. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, supaya kalian bisa mendapatkan rasa nyaman, ya, di dalam keluarganya. Ya, masalah ini, ya, beberapa pasangan sebagai fakta justru de namanya meng nareko mutawai bolana, ya, apa namanya meng nareko saliwo bola. Iya kan? Ini kan ada sesuatu yang perlu dicari. Apa sih penyebabnya? Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ada orang yang mengatakan baiti nari, rumahku wahi neraka. Kenapa? Ya. Ada beberapa unsur yang tidak berfungsi. Khususnya kata-kata tadi litas kunu ilaiha sebagai bagian daripada fungsi pakaian hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Itu makna dari ayat, ya, tentang itu. Ini. Jadi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litas kunu ilaiha. Itulah sebabnya Itulah sebabnya dalam surah An-Naba Allah memberikan informasi kepada kita, ternyata salah satu fungsi pergantian siang dan malam, apa fungsinya malam? Waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk memberikan rasa nyaman kepada kalian. Kenapa? Karena kita di sana tempat istirahat. Ikan, Pak, itu malam libasa. Saya pernah mendapatkan informasi dari toko masyarakat. Saya berpikir, iya, ada juga benarnya ini. Dia mengatakan begini, iya tunasena, namuni pekogi egan, karena dia pedagang, ya, pebisnis. Namuni pekogi egana pangeli yakutama ni mangeribie ustop ni kraka magai naseng yetu jama-jamang ni naseng yetu naseng esoe onro jama-jamang yetu weni onrong istirahat masa na melok ribale. Saya tersentuh dengan mengambil beberapa ayat terkait dengan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Lail adalah tempat nyaman untuk beristirahat dan siang adalah untuk bekerja keras. Kadaka akurangnya itu muasengnya itu. Itu. Ya, itu juga bisa prinsip, ya, prinsip tapi cuma memang kenapa an-nahara ma'asya? Karena memang siang hari. Banyak kita menjadikan malam itu seperti siang, seperti misalnya karena siang yang dimaksud itu adalah terang benderang. Kalau begitu jadikan malam supaya kita bekerja, bagaimana caranya? Kasih dia terang benderang. Itu biasa. Itu juga adalah fungsi daripada teknologi, kan? Itu, ya. Okelah. Kita tidak perlu perselisihkan, persoalkan itu. Tapi kalau ada orang yang berprinsip seperti itu, tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena memang ada dasarnya. Nah, teman-teman lebihku, selesur malebihku, kemana hadirin, itulah sebenarnya bagian daripada cara mengamalkan atau mengaplikasikan perintah Tuhan, perintah Allah dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran mengatakan, kitabun hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, lihat dabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran ini, kata Al-Quran, anzalnahu ilaika mubarakun, saya turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan berkah. Ya, penuh dengan berkah. Jadi Al-Quran itu barakah. Ya, salah satu barakah. Nah, ya.
nerekuri bacai ya pasti mak ber ya ber continue nilai-nilai yang kita dapat pada saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita dapatkan 10 sirah pahala. Kalau kita bekerja keras dengan niat yang baik, kita dapatkan ya sampai 10. Kenapa? Karena man amila solihan ya, atau dengan kata lain, barang siapa yang melaksanakan amal kebajikan, dia akan mendapatkan 10 ya, lipatan itu. Tapi kalau Al-Qur'an, masya Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sudah nilai 19 di dalamnya. Itu bagian daripada berkah yang dikandung oleh Al-Qur'an sendiri ya. Kemudian dikatakan di situ, lihat dabbaru ayati sarikwamengi, bagaimana Anda mengkaji secara mendalam. Dabbarah, mentadaburi ya, mentadaburi ayatnya. Ah, Salmat itu diantaranya adalah kita sekarang ini sementara mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Ah, itu ya. Itu yang satu. Di dalam kelompok keluarga, keluarga itu diikat oleh beberapa unsur. Yakni kelompok beberapa yang berkumpulnya beberapa orang, di dalamnya ada suami, di dalamnya ada istri dan anak-anak, dan ditambah dengan yang lain, ya kan? Dan masing-masing dari semua unsur ini harus memahami kewajiban atau hak atau kewajiban dan hak masing-masing. Tanpa memahami dan memperhatikan sekaligus mempraktikkan kewajiban dan hak, disitulah muncul ya retak, disitulah muncul konflik ya, konflik keluarga kan, konflik keluarga. Kenapa? Oleh karena belum memahami alias tidak mengamalkan apa kewajiban dan hak saya. Kadang kan kita semua sebagai pasangan justru mendahulukan hak daripada kewajiban ya. Ya meskipun sebenarnya ya saya tidak tahu kenapa istilah itu lahir hak dan kewajiban, kenapa bukan kewajiban dan hak, berarti itu untuk itu hak jual apa kewajiban itu, kenapa bukan istilah kewajiban dan hak, tapi ternyata istilah bahasa Arab, bahasa Indonesia, hak dan kewajiban ya. Ah, ini teman-teman lebihku selesai lebihku kepada hadir yang paling berperan. Yang paling berperan, memiliki peran besar di dalam rumah tangga, di dalam keluarga sebenarnya adalah laki-laki, suami. Itu suami, tidak bisa tidak. Itulah sebabnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dalam surah Nisa. Laki-laki atau sang suami qawwam, bertanggung jawab kepada semuanya. Oleh karena itu, yarmakunre sebenarnya malomo senak matama suruga. Sangat mudah dia masuk surga, sang istri, istri ya. Kenapa? Karena yakuna taat ini perintah suami, kemudian perintah Allah, sudah tidak ada lagi masalah. Kenapa? Ini karena laki-laki adalah penanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Kalau ada perempuan ya, kalau ada perempuan yang ini istri ya, yang masuk neraka, maka itu suaminya bertanggung jawab, Pak. Jangan dulu. Tapi kalau ada laki-laki suami masuk neraka, enggak ada persoalan, suami istri bebas. Magi, enggak. Ya, itu begitu beratnya. Sampai-sampai kita lihat kan gini, sampai-sampai kita pernah mendengar sebuah riwayat yang sahih, di mana seorang istri yang kedengarannya durhaka kepada kedua orang tuanya, tapi dia justru membawa orang tuanya masuk surga. Ya ku eloi rirekeng melo iri pikirkan dengan logika, sebenarnya lisan neraka emang kuri neraka, tapi justru bukan hanya dia yang masuk surga, orang tuanya sendiri napa tama surga gara-gara dia.
Apa itu? Mari kita lihat. Suatu ketika ada anak yang sudah Malakai kan? Malakai ini kemudian nasaleni bolana tomatoanna. Kemudian pada saat itu ya beberapa lama kemudian ya sang ibu yang berada di kampung sebelah, kampung ya, atau kabupaten kota di tempat lain kan, dia sakit keras. Pada saat sakit keras diinformasikanlah sang anak ini tadi yang sudah bersuami, indokmu masemengi sakit keras, mungkin sangat sebaiknya nareko jokako mitai. Tapi rupanya suaminya tidak ada di tempat, dia keluar misalnya ke berlayar lah, itu tidak ada jalan untuk minta izin kepada suami keluar rumah. Ini bias gender sebenarnya ini hadis. Tapi kita lihat faktanya ya. Pada saat itu dia tidak sempat kasih. Dek, dia tidak sempat menjenguk, membesuk sang ibu yang sementara sakit. Kenapa? Dengan alasan tidak mampu mendapatkan izin dari suaminya karena suaminya di perantauan. Dia sangat taat sama suami. Kemudian setelah itu ya jalan waktu matilah potomatoa. Meninggal orang tuanya, ternyata lagi-lagi dia tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Kenapa? Karena dia tidak mampu mendapatkan izin. Ternyata dari riwayat ini tadi sampai kepada Nabi ya, berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dicaci. Dia semua tetangganya, anak doraka, lise neraka itu. Tapi ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan perempuan ini adalah isi surga dengan ketaatannya kepada pasangannya, sekaligus karena dia taat kepada suaminya, maka sang yang mayit tadi ini meninggal dalam keadaan masuk surga karena anak yang taat. Allahu Akbar. Tapi lain ceritanya Pak Akwarwane. Lain. Kalau Rohane tetap tanggung jawab, tetap ke atas. Tapi kalau itulah sebabnya pada saat akad, sebenarnya wali kan menyerahkan semua kekuasaan wali kepada menantunya kan? Sebenarnya tanggung jawab itu berat. Ini. Jadi hadis ini bukan berarti ya. Hadis ini memberikan peluang kepada istri untuk durhaka, tidak, bukan itu. Tapi sebenarnya bagaimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama. Ya, tuntunan-tuntunan agama itu sebenarnya yang diinginkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah, waspadalah, waspadai dirimu dari siksa api neraka. Wa ahlikum, ya, ku ampusakum, wa ahlikum, dan juga keluargamu. Keluarga itu yang mana? Istri dan anak, ya kan? Istri dan anak. Ini nih, kenapa? Karena istri dan anak itu sendiri di dalam satu keluarga adalah sebuah satu kesatuan. Kalau dia memiliki persoalan, maka yang paling bertanggung jawab adalah kepalanya, kepala keluarga. Ya, kepala keluarga. Itulah sehingga ku ampusikum wa ahlikum nara. Ada yang menarik dari ayat dari surah yang lain, dalam Al-Quran itu wasika ladina kafaru ya. Wasika ladina kafaru ila surah Az-Zumar
ya surah Zumar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Idza ja'uha putihat abu-abuha. Kalau ayat selanjutnya wasiqal ladina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Idza ja'uha wa putihat abu-abuha. Ya. Dalam surah At-Tahrim tadi Allah mengatakan bahan bakarnya neraka katanya, ya. Bahan bakunya neraka itu batu dan manusia. Kenapa batu? Karena ya simbol, sebenarnya batu itu adalah simbol berhala. Batu itu adalah simbol berhala, jadi semua berhala-berhala yang disembah isompa rupa lopole ritawe mata mencaji bahan bakar manengi. Kemudian selanjutnya, kenapa manusia? Karena manusia yang itu tadi nah jadi kangi puang dan ero batue, ya kan? Sehingga ya kedua-duanya sebagai bahan neraka. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan dari ancaman Allah yang seperti ini sebagai bahannya, sebagai bahan. Ah, dalam ayat yang Az-Zumar menarik di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan teks ayat, maka dia mengatakan begini, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha putihat, ya. Nareko melok ninaseng ipatama penghuninna ranaka rion rona, penghuninna ranaka rion rona sempung Allah Ta'ala pada irompa sudah dihalau dirimpa si sena ya setelah sampai di neraka itu napa ibuka di pintu neraka napa ibuka berbeda dengan surga ya coba kita lihat hatta iza ja'uha putihat nareko letuk nikurituna seng riolona pintuna baban neraka putihat tapa ibuka ni pintu neraka ya dan seterusnya dan seterusnya tapi kalau surga ya ku surga deh izaja uha nareko penghuninna suruga irimpa elok mutamari suruga waputihat tabuka memeni alwawu napa tame pungalata na selipkan pungalata ala huruf wawu di situ yang berbeda dengan pada saat di neraka waputihat tatimpa memeni napangka magi pintu neraka yepa nata timpa nareko engkani punana lok utama nareko suruga depan aja okang kap tata timpa memen nih lari gamai mesu ya kalau di dunia ini gambaran dunia ya, pak kalau di dunia lembaga pemasyarakatan ya jangankan dibuka pintu besi nabobol. Ya, nah boleh roh penghuni apa? Penghuni pemasyarakatan tadi untuk keluar. Bagaimana kalau pintunya yang dibuka? Itulah gambaran Allah memberikan, menyelipkan kalimat wawu di dalam ayat itu yang bisa kita pikirkan, masya Allah, berbeda dengan waputihat dengan surga. Ini gak melok mesu, melok maha pertama, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa ke sana. Ya kan? Jadi semua penghuni lalu lalang bisa keluar bisa masuk. Itu kalau penghuni surga. Penghuni surga itu bebas, Pak. Iya. Yeah. Kapan saja, di mana saja. Oke, okay, kenapa? Nah, sahabat tak buka kan teru-teru. Ah, kalau neraka enggak bisa dikunci, Pak. Lembaga pemasyarakatan harus dikunci, Pak. Lari gama maneng penghuni nah. Itu ya. Itu seakan-akan kita
mau dekati ayat-ayat itu, ada apa dengannya? Ada apa gerangan? Ya. Nah, teman-teman lebihku selesur malebihku engkai meneng hadere, ku ampusa ku mualikum nara wa quduhan nasu alaiha. Ya. Di atasnya atau di neraka itu penjaga neraka malaika. Malaikat-malaikat. Ya. Ada malaikat Gilazon yang apa diati Sidadon keras. Wah, ero biasa kita dengarkan tuh itu malaikat malaikat Malik ya, penjaga neraka. Nabi ta lagi waktu nasi runtuh si Nabi ta dia kena nacap biru cap biru. Padahal ini Nabi ta ini wahama orang terpandang dari seluruh malaikat, terpandang malaikat Jibril saja sebagai punggawana malaikat ya sangat hormat ya. Ini malaikat Malik sampai Nabi kaget. Niga ya ro. Masa si runtuh ka dek muna nengka nacak biru cak biru senyum-senyum. Nah saya, selama dia diciptakan malaikat itu, malaikat Malik itu ndak pernah memang dia tidak pernah senyum, ndak pernah ketawa apalagi. Malaikat Malik sebagai penjaga neraka sampai kepada Nabi sendiri dia berjumpa ndak. Itulah sebabnya dalam ayat tadi malaikaton gilazon sidadon la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ini sifatnya malaikat. La yasunallaha ma amarahum, malaikat itu dia tidak pernah mendurhakai apa yang dia perintahkan, wa yaf'aluna ma yumarun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Itulah sebabnya ayat ini bertentangan dengan pendapat, sebuah pendapat. Engkau pendapat mengkepai. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya malaikat itu pernah durhaka. Malaikat itu pernah durhaka. Pada saat kapan? Salah satu diantaranya menurut dia dengan membaca ayat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz kunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Narekomelo iri betuat tumpukulu cocok sebenarnya. Saya mengatakan begini. Coba diartikan dulu ayat. Wa iz kunna lil malaikati wattunna puang Allah taala na parentangi kuritu ya manenna malaikae. Wa iz kunna lil malaikati. Wa izkulna lil malaikati usjudu, pada sujud no menang. Itu? Pada sujud no menang. Usjudu li adama, pada menghormat. Oh ya, menghormatlah. Pada menghormat no naseng lauri Adam. Kemudian na jawab di firman Allah. Pasajadu ya manennak kuritu pada sujud ni, pada hormat ni. Illa iblis sangadin nasedi ya naritu iblis. Itu? Narekomelo iri logikakan, saya mengatakan begini. Semua mahasiswa yang semester 3 sudah harus masuk di kelas karena dia harus menerima mata kuliah sangat penting. Tapi ternyata ada satu yang tidak masuk, jangan Muhammad karena bahaya kalau Muhammad. Abu Jahal atau Abu Lahab. Tidak masuk yang bernama Abu Lahab. Pertanyaan saya, Abu Lahab itu mahasiswa bukan? Mahasiswa. Yang mana mahasiswa tamamanen ni kecuali sedimi yang naritu Abu Lahab. Berarti Abu Lahab adalah mahasiswa. Ayat ini mari kita lihat. Al-Qur'an mengatakan wa yuzkunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu ila iblis. Wetunna puang Allah Ta'ala na parentangi laur ya manenna malaikae pada hormat no menang, pada sujud no menang ri Nabi Adam, ri Adam karena belum pi Nabi ri Adam, maka ya manenna kuritu pada na turuki parentah na puang Allah Ta'ala kecuali sedimi ni gayaro yang naritu iblis. Menurut mereka iblis ini adalah malaikat dalam teksnya. Bahkan Abdullah bin Abbas
dalam tafsir dalam tafsir At-Tabari, ya. Dalam tafsir At-Tabari memberikan pendapat bahwa sebenarnya iblis itu bagian dari malaikat berdasarkan ayat, ya, berdasarkan ayat. Sehingga ayat tadi, ya, kan, di sisi lain Allah mengatakan layak sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat, semua malaikat itu tidak pernah durhaka atas perintah Allah, dan pasti malaikat itu melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi kenapa ada ayat tadi mengatakan ada satu yang tidak mau sujud atas perintah Allah, gitu? Atas perintah Allah untuk menghormat kepada Adam, berarti malaikat itu pernah durhaka dong. Siapa dia? Adalah iblis. Menurut Ibnu Abbas, iblis, tapi ini nama samaran, ya. Nama samaran katanya itu iblis adalah malaikat yang bernama iblis. Kalau kita lihat dari beberapa ayat tentu bertentangan. Atau dengan kata lain, maka kita bisa mengatakan ayat ini tadi tidak ada satupun malaikat yang bisa mendurhakai Allah. Kalau dia diperintahkan Pak untuk sujud, maka tidak pernah dia bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat. Itu malaikat. Kalau dia ditugasi untuk menjaga aras, maka dia tidak pernah tinggalkan untuk menjaga keamanan aras. Kalau dia diperintahkan untuk ruku terus Pak. Dek neng kena bangkit. Betapa taatnya sang malaikat. Karena itu dalam ayat tadi, bukan iblis, bukanlah malaikat, tapi bagaimana caranya? Maka kita bisa mengatakan dalam sebuah kaidah ilmu kawaidul lugatil arabia, ilmu kawaid, ya. Ilmu nahwu, ya, itu namanya ada namanya istisna muttasil, ada namanya istisna mumpasil. Apa itu istisna muttasil? Yakni istisna pengecualian, yang mana yang dikecualikan itu adalah berjenis dengan yang ada di dalam kelompok terkecuali, sedangkan mumpasil adalah lain jenisnya. Saya bisa mengatakan semua anak TK, ya, masuk kecuali ini ternyata yang itu yang tadi yang ditunjuk bukan sebagai anak TK, ya, santri TK bukan. Nah, itu dibenarkan dalam ilmu bahasa Arab, dibenarkan. Kalau begitu maka ayat ini tetap menjadi pegangan kita bahwa malaikat tidak pernah dia durhaka, ya, tidak pernah dia melanggar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lebih ku sila suruh lebih ku engkau meneng hadiri. Ada yang menarik. Ini sedikit lagi. Baru masuk insyaallah jam berapa Ustaz? Masuk. Jam 6:05. Oh iya, jam 6:05. Insyaallah kita akan mendapatkan nilai ganda, ya, nilai ganda dari dari apa yang kita laksanakan sekarang, apa yang kita amalkan sekarang. Dalam ayat ini lagi-lagi bisa dijadikan ayat ini sebagai penantang di apa, atau dia adalah bias gender, tapi dia juga bisa sebagai kesetaraan gender, ya. Mana itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat. Ya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya manenna to matepe, ini informasi dari Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Yaitu benemu. Nah, subhanallah tale. Tapi nanti kita terjemahkan dengan ya, yang adil. Betul tempukulona dulu. Weh, ya manenna to matepe, ini kepala keluarga. Supaya naik sengi. Inna min azwajikum yaitu benemu wa oladikum nenia anak-anakmu aduwa lakum
musuhmu. Dia adalah musuhmu. Kata Allah. Dia lagi, dia apa, perjelas lagi. Pazaruhu, hati-hati kok. Hati-hati kok. Pazaruhum, hati-hati kok. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Wa in ta'fu nayam muaneng nareko mu maaf kang ngikur itu yero monroye macai gitu apa kere-kere ngi nareko mu maaf kang apa kere-kerena watas pahu musapuru i aromu kemudian anda tidak mengingat semua apa yang apa kere-kere ngi watagfiru dan anda ampuni dia. Fainallaha gafuru rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu secara, tapi Pak Quraisy memberikan terjemahan dan penafsiran, penjelasan ayat ini, meskipun azwajikum itu bermakna suami, tapi yang dimaksud di situ adalah pasangan, sama-sama ki musuh. Ini musuhna ki beneta, beneta musuh ta. Tapi untung, untung puang Allah Ta'ala napoi makadam min saisanna bainemu, saisanna suamimu adalah musuh kalian. Mudah-mudahan kita di tempat ini tidak menjadi bagian daripada musuh pasangan kita, baik kita sebagai istri maupun sebagai suami, karena memang dalam ayat ini hanya mengatakan sebagian. Makutong ngapo? Terakhir lagi, ini juga sangat penting. Dalam fakta, ya, fakta kita, kalau ada orang yang mau menghancurkan, ya, yang mau menghancurkan masjid ini, ya, menghancurkan masjid ini, kira-kira maceki, ya ku engka tahu pura nih, di Pak Ketua, pura nih pada ecegi, na belo-belo, woy, tapa engka bulldozer, elo, runtuhkan ini masih, kira-kira bagaimana sikap kita, pasti kita marah, ya kan, marah ki. Masih kita harus melawan. Kenapa? Wih, masa ada. Oleh karena itu, teman-teman lebih khusus sama lebih kita sebagai penanggung jawab dari sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pendamping kepala keluarga, ya, suami istri harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Betapa banyaknya anak kita sekarang ini bukan masjid yang mereka runtuhkan, akan tetapi agamanya yang dia runtuhkan. Siapa dia? Mereka meninggalkan sholat, kan? Bukankah Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat pada hakikatnya telah meruntuhkan agama, menghancurkan agamanya. Karena itu mari kita bersama-sama membina, membangun anak-anak kita sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, bukan secara terus-menerus, bukan hanya masjidnya yang dia runtuhkan, tetapi agamana puanglanan runtuhkan. Bagaimana buktinya? Buktinya mereka meninggalkan sholat. Kenapa? Karena itu adalah hasil daripada pembinaan orang tuanya kita semua. Bukankah Nabi mengatakan alimu, ya, alimu sobia atau alimu auladakum as-sholata bisabe'en. Didiklah, atau dengan kata lain ajari ya, contohkan, berikan contoh kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika dia telah berumur 7 tahun. Tapi setelah itu nareko genna i 10 tahun nade pakurtuna laksanakan i sempajange, kerasi dia, pukul dia sebagai bagian daripada sanksi dia telah meruntuhkan agama. Masya Allah, betapa nikmatnya cara agama memberikan pendidikan sebagai petunjuk kepada kita untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis. Sebuah keluarga bukan hanya harmonis di dalam dunia ini, akan tetapi insya Allah dia harmonis sampai seterusnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran kita. Insya Allah kita akan mendapatkan lipat ganda dari semua apa yang kita mulai dari sholat sunat subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuhnya, kemudian duduk sebentar untuk mendengarkan majelis taklim, ditambah lagi dengan sholat sunat 2 rakaat sesudah ini,
maka Nabi memberikan jaminan kita telah naik haji dan umrah dengan sempurna, sempurna dan sempurna. Masya Allah, ya kan? Masya Allah, betapa ya, tapi memang berat, ujiannya sangat berat. Saya kira itu. Innallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.